Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini kita kedatangan banner terbaru ya. Buat kalian yang kemarin pada komen banner GP itu sekarang udah keluar nih. Mana sih bannernya? Nah ini dia. Dan buat karakternya itu yang red up-nya ada... Siapa tuh namanya? Lupa lagi coy, sumpah. Hakuba. Iya, Hakuba. Runner. Runner biru. GP 200 RD ya. 200 RD lagi. 200 fragmen kuning. Di tiket juga dapat loh. Noh. Dapat 10 kalau kalian beli tiket. Tapi ya buat apa juga sih? Di sini satu kali putaran itu 130 ya. Jadi kalau kalian mau cari berapa? 200 GP tuh kristal kuning ngabisin 260. Oke lah. Kita lihat yang red up-nya tuh ada Killer, ada Hakuba, ada Charlotte Katakuri. Nggak tahu ya, siapa yang bagus coy? Katakuri kah? Agak susah sih ya. Hakuba. Hakuba. Lumayan lah Hakuba lah. Masih bisa dipakai. Tapi kalau misalnya lawan Shirohige sih nggak bisa ya. Stunnya cuma sebentar doang soalnya. Apa nggak bisa disetting nih? Nomor 32, biarpun sendiri poolnya emas. Aku di sini mau gacha satu kali putaran aja, soalnya di akun ini GP-nya banyak sih. Dan ya buat nanti bikin konten lagi RD-nya. Buat Joro tuh tanggal berapa ya habisnya ya? Harusnya ada banner baru lagi sih, tanggal berapa? Tanggal 2 kah? Kagak ada loh. Oke, attacker langsung dapat. Malah dapat NL loh. Buat kalian akun RD wajib gacha sih, atau enggak buat kalian yang mau naikin EX kalian biar cepet gitu. Soalnya murah sih. 130 dapat 100 fragmen kuning. Coba nggak ada gua rantet. Oh, gua rantet karakter ya. Gacha pertama itu gua rantet karakter, terus gacha keduanya kita dapet berapa, 20.000 XP sama bounty coin 30 RD. 30 RD. Sayang RD aku di akun yang kemarin tuh dapat S ya. Habis gacha di Oyaji tapi kagak dapet. Kalau di sini mah langsung bisa dipakai coy karakternya. Sekarang S aku udah level berapa? 72. Bentar lagi 80. Oke, attacker. Langsung dapet coy. Hatakuri. Mamani. Foxosio. Akan melapor kepada Mama. Nice, dapat satu, tinggal dua lagi yang belum dapat nih, yang ada di banner. Bounty Festival ya. Yang red up 3 ya, 3 Bounty Festival yang ada di banner. Oke, lumayan. 2024 sih, bukan 20 240. Gimana ngomongnya tuh? Nanggung banget ya. Oke, di gacha keempatnya Pri. Ini aku gacha enggak ya? Akun utama aku juga masih belum level 100 soalnya. Kata Kuri aku 300 fragmen lagi, tapi takut agak dapet ya. Kenapa giliran gua rantit dijamin tuh sendirian terus dari tadi? Kagak ada. Dapat Hakuba boleh lah. Hakuba. Dapat attacker lagi, berarti kata Kuri lagi ya. Alah, bukan loh. Ha, kenapa bukan Bounty Festival coy? King Elizabelo. Elizabelo.
Ada karakter BP loh. Giliran gua rantit karakternya BP semua. Yosa, Ikso, ini Pri. Dan Noel. Noel. Ada Nami. Nomornya 27. Fullnya. Fullnya merah, dapat kah? Kalau dua kali putaran 260. Dua kali putaran aja ya. Apa satu kali aja cukup. Soalnya di akun ini fragment masih banyak sih udah dipakai. Lah agak dapat lah. Nanti sisanya soalnya buat nanti lagi. 100 fragment. Ada Jinbe. Jinbe. Ini buat naikin karakter Shirohige. Dapat kah nomor 32 nih? Ala punya item. Fullnya item coy. Ini buat naikin karakter-karakter EX sih. Dapat Jinbe. Kagak berubah lagi. Parah. Oke. Okay. Tapi lumayan tuh Defender biru ya. 100 fragment. Coba kita lihat ada berapa fragment kah di akun ini. Aku mau gacha di banner Shirohige ya. Nah ini. Masih belum digacha aku. Ini setiap hari Minggu ya kalian dapat satu kali gacha. Lumayan. Siapa tahu ada yang hoki kan. Kayak gini nih. Ini kalau hoki mah GG sih. Agak mungkin. Nomor 14. Sekalian gacha pengen dapet ini orang kagak dapet loh. Lo liatin. Aku di akun ini udah gacha 3 kali ya, masih belum dikasih. Apakah di sini akan dikasih? Kagak dita. Weh, nanti dulu emas coy. Nomor 32. Ada Brook. Poolnya. Poolnya merah. Biasanya nomor 32 emas poolnya merah. Dapat sih harusnya. Harusnya dapat ya. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Gak ada. Gak ada. Alah runner. Dapat Perona. Ya buat kalian daripada cari duplikat gitu kan. Kalau udah dapat Shirohige. Kagak dapat lah. Mending kalian gacha di banner yang tadi tuh. Kristal kuning. Oke, kita lihat. Kita dapat karakter barunya ada berapa? Ada 1 2 3 ada 4 ya. 1 2 3 4 karakter baru. Fragment kuningnya. Lah, di akun ini ada Joro ya. Baru mengaku. 517 ya buat fragment kuningnya. Ada Joro loh. Ada Joro, terus ada perasaan ada Akainu deh, oke kan? Ada Joro, ada Akainu juga di sini. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini. Kalian gacha atau enggak di banner ini? Buat kalian yang mau naikin karakter, wajib gacha sih ya, soalnya murah. 260 RD kalian dapat 200 kristal kuning. Daripada kalian cari duplikat, mending gacha di situ sih. Oke, see you next video. Bye bye.